normal. So anda jangan risau. Di sini saya nak cakap jangan risau. Accept it and do something about it. Apa yang saya dapat pada hari pertama dan juga hari kedua ni adalah sangat-sangat bermakna. So saya boleh improvekan dari segi communication skills, negotiation skills, promoting ourselves, okay, how to be an ambassador. Jadi terlalu banyak sangat aktiviti yang bersesuaian yang boleh tingkatkan kemahiran dan juga ilmu untuk saya lah. Jadi alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur kerana diberi peluang yang sebegini ya, sebab ini boleh katakan first time juga saya menghadiri kursus yang penuh dengan aktiviti ni. Dari segi peningkatan, saya rasa trainers diberi aktiviti yang lebih, apa orang kata, lebih bersemangat dan lebih sesuai untuk improvement supaya ambassador-ambassador yang dilatih ni dapat meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dan juga kemahiran pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Most of them have more than 10 years. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. So, so pagi tuan-tuan dan puan-puan boleh perkenalkan diri. Saya fikir dah tengok muka pun macam muka stres ni kan. Saya pada kewangan, insyaAllah saya bantu. Angkat kuah pinggangan. Kami telah diajar bagaimana untuk menjadi seorang profesional sebagai seorang assistant trainer. Di dalam program ini didedahkan kepada kami tiga perkara utama, iaitu personal, social dan juga teknikal. Tiga perkara ini telah merangkumkan kesediaan kami apabila kami akan menerima pelanggan sama ada sebagai seorang peserta ataupun sebagai seorang trainer. Macam mana? Puan? Okey tak? Okay.